rainbow kali ya, full of colors. Jadi saya nggak suka sesuatu yang monoton, walaupun bisa saya katakan kehidupan saya monoton, which is setiap hari bangun pagi, latihan, terus makan, istirahat, latihan lagi, dan seperti itu. Saya orang yang selalu avoid city, kurang cocok dengan kehidupan di kota. Bisa dilihat lebih banyak kebun, rumah berkebun itu sangat cocok sekali buat environment saya. Lebih suka yang berbau nature. Kebetulan juga spot saya di downhill, memang kita sangat dekat dengan alam ya. Mungkin salah satunya kenapa saya masih bisa bertahan sampai 20 tahun lebih untuk menjadi atlet adalah kecintaan saya di olahraga ini yang awalnya dari hobi menjadi pekerjaan, tetapi sangat enjoy untuk menjalaninya. Dari awalnya hanya dari dua roda ini, dari sepeda ini yang saya cintai dari kecil ya, memang suka main sepeda, tapi baru bisa menjadi atletnya kan setelah saya serius waktu setelah saya SMP. Nah, jadi dari itu semua ternyata bisa saya kembangkan dan punya fasilitas yang istilahnya sedemikian rupa, ada sponsor yang memang mau bekerja sama sangat baik sekali dengan saya untuk gimana developing si sepedanya itu sendiri dan lain-lain. Itu kan seperti saya diberi wadah yang benar-benar skupnya besar, banyak sekali yang bisa saya kembangkan dari situ, dan itu yang bisa membuat saya bangga karena nggak semua orang juga, atlet-atlet di luar pun belum tentu mereka bisa punya kehidupan yang seperti ini gitu. Live life to the fullest sudah pasti, karena sudah bisa mendapatkan prestasi yang bisa berguna buat Indonesia, bisa membanggakan orang tua saya, terus bisa punya suami juga yang memang satu profesi, bisa punya kehidupan yang memang awalnya dari hobi tetapi menjadi pekerjaan dan menghasilkan. Pikir-pikir mau apa lagi gitu, mungkin akan lebih banyak yang bisa dikembangkan dari sini, tapi sampai saat ini saya merasa live life to the fullest saya sudah di sini. Kalau untuk saya, kesempatan itu selalu datang berulang kali, jadi nggak percaya yang namanya give me a second chance, karena sebenarnya chances itu datangnya banyak sekali tapi kita hanya nggak melihat gitu. Jadi itu yang hidup sia-sia, yang orang selalu beranggapan, wah kok membandingkan dengan orang lain ya, kok hidup lo enak ya, kok ininya begini ya. Karena kan setiap orang unik, setiap orang pasti punya talenta yang nggak semua juga punya. Nah kalau itu kita bisa tahu seperti apa dan bisa menggali lebih dalam lagi, pasti setiap orang punya karakter tertentu, punya kebiasaan tertentu, punya skill tertentu yang nggak bisa dibandingin sama orang lain. Halo, saya Risa Suseanty, saya atlet downhill Indonesia. Untuk world live life di saya, selalu stay positive dan whatever you are, always be a good one.